Makasih ya, Mang. Mie ayamnya enak parah. Gini nih komposisinya pas banget. Garamnya, gurihnya. Garamnya apa lagi? Coba aja kalau garamnya kebanyakan. Bukan malah enak, malah bisa bawa penyakit. Eh, tahu nggak? Garam itu terdiri dari dua komponen penting. NaCl, sodium klorida. Kalau aja cuma kloridanya aja, bahaya parah itu. Nah, disitulah ketepatan ukurannya, perhitungannya harus tepat. Nah itu tuh ilmiah. Oh, berarti ilmiah itu terbatas sama hal-hal yang bisa terukur sama yang terindra aja dong? Nah iya, emang gitu. Makanya belajar sains, anak kimia nih bol, senggol dong. Tapi nanti dulu, ini mumpung musim mangga nih. Saya ada pertanyaan juga. Itu di rumah ada banyak mangga itu yang saya tanam. Tanahnya sama, ditreatment dengan sama, pupuknya juga sama. Bahkan bibitnya itu dari pohon yang sama. Tapi kok bisa hasilnya itu beda? Itu gimana jelasinnya ilmiahnya? Mang, minta kita bang. Bang, dari tadi apaan sih rame banget? Ilmiah-ilmiah, kagak ngerti aneh. Sekarang mah ya, kita mah yang namanya orang dagang nih, kadang-kadang nih masalahnya nih, dagangannya sama, racikannya sama, tempatnya juga sama, sampingan lagi. Tapi bang, yang didapat bisa beda-beda tuh pendapatannya tuh. Ada yang gede, ada yang kecil. Nah itu gimana penjelasannya? Ilmiahnya di mana tuh? Ya, gimana tuh? Adalah hal-hal yang nggak bisa diperhitungkan dan nggak bisa diukur dan... Enggak masuk akal. Jadi, ilmiahnya di mana dong?